Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ara, saya akan membuat bentuk mawar dari jilbab untuk seserahan barang hantaran pernikahan. Nanti jadinya seperti ini, ya. Seperti ini. Oke. Kita mulai ya. Pertama-tama, kerudung segi 4 disiapkan seperti ini. Ya, digelar. Dilebarkan. Kemudian dilipat 2 membentuk segitiga yang sama segitiganya, ujung ketemu ujung. Nah, kemudian dilipat ke dalam, digulung pada bagian sisi segitiga yang bawah, bagian sisi segitiga yang lebar, digulung ke dalam ya, seperti ini digulung. Caranya mudah sekali. Digulung ke dalam hingga menyisakan sedikit untuk kelopak daunnya. Ini. Nah, setelah itu pada sisi bagian ujung kanan atau kirinya kita gulung lagi ke dalam. Digulung terus kecil-kecil sampai menjadi gulungan yang besar. Digulung terus, ya. Digulung ke dalam terus, ke dalam terus, gulung terus. Nah, pastikan ini masuk rapat ke dalam sini ya. Terus dalam, terus terus digulung sampai ujung. Nah, jika sudah sampai ujung, supaya tertahan, ini tertahan masuk ke dalam, ini sisi ujung sebelah satunya dimasukkan ke dalam sini. Nah, dirapikan. Dimasukkan ke sini. Nah, kita bisa pakai bantuan sendok untuk merapikan ya. Seperti ujung sendok. Supaya masuk ke bagian dalam. Nah, setelah itu ujung sisa segitiga yang bawahnya tadi kita buka. Kita buka seperti ini. Teret. Jadilah bentuk mawar seperti ini, ya. Jadi deh, alhamdulillah. So, mencobanya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum. Oke. Bunda, masa yang ini kok kayak gini sih? Oke. Oke ya. Udah. Udah dimatiin. Udah tadi. Iya. Kenapa kamu oke? Oke, coba udah.